Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Nadia. Saya Asri Bisbetarini. Nah, kali ini kita bakal mewawancarai salah satu UMKM di daerah Kedungun ini. Yuk, ikuti kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Oh, Aziz ya. Ibu ini jualan apa ini, Bu? Ayam geprek bakar. Sejak kapan Ibu jualan nih? Sejak 2022. Kira-kira modal awalnya itu berapa nih, Bu? Modal awal untuk ayam geprek saya sekitar 2 jutaan. Terus untuk penghasilannya itu berapa, Bu? Penghasilan bersih sehari antara 300 sampai 500. Apa sih tantangan Ibu mulai jualan di sini itu? Tantangannya ya dari modal, ada kurangnya. Dari alat-alat juga ada kurangnya. Semakin kesini, alhamdulillah, sudah lengkap. Nah, sekarang ini kan banyak nih Bu pesaing-pesaing yang ada di daerah Hinsunu juga. Nah, gimana sih Ibu untuk promosinya atau kuncinya apa nih Bu buat memasarkan produk Ibu ini? Kuncinya kualitas-kuantitas harus ditingkatkan. Apa sih solusi Ibu buat ngadepin semua pesaing ini loh? Solusinya ya berpikir positif. Nggak boleh pikiran negatif. Yang berpikiran positif harus diterima dari Allah. Iya. Kita boleh lihat buat prosesnya pembuatan produknya nggak, Bu? Boleh. Ya. Baik, terima kasih, Bu.